Sudah siap untuk beruji nyali? Siap. Sekarang kita akan menuju lokasi uji nyali. Angkat kakinya. Satu lagi. Iya. Saya buka dulu penutup matanya. Namanya siapa? Sofi. Silakan, Eko. Oke, Sofi, di sini ada beberapa melihat tadi anak kecil juga melihat kayak buto gitu loh di tadi. Buto itu adalah raksasa besar ya. Sejenis genderuwo, cuman sifatnya lebih besar lagi ya. Dan ternyata itu yang saya lihat tadi, yang setengah badan dia tinggi sekali gitu loh. Dan yang tadi juga berdampingan anak kecil dan ibu-ibu, setengah membungkuk, dan tadi juga peserta sebelumnya masuk dengan siluman lain ya. Iya. Baik. Dan saya akan memberikan satu-satu yang pentaran untuk Anda jaga baik-baik klien ini. Terima kasih. Lokasi jenjala kamu adalah di tempat ini sampai dengan bagian depan, dan kamu harus masuk ke dalamnya. Yeah. Kembali lagi, saya tanya nama kamu siapa? Sofi. Sofi, boleh masuk ke dalam? Silakan. Selamat beruji nyali. Ya, assalamualaikum. Baru masuk aja ini udah banyak banget ya. Ya. Ini lokasinya kayak rumah gitu ya. Astagfirullah itu apa dah? Maaf ya nggak ganggu. Saya kesini mau silaturahmi dan komunikasi sama kalian. Mungkin kalau astagfirullah ada suara ya tadi ya. Ya, maaf ya nggak ganggu ya. Ya di sini banget. Di sebelah kiri mungkin ini bekas al. Kan ya. Ya, sebelah sini banget ya. Ini di sini aku ngelihat tadi ada yang langsung lari gitu ya, langsung dari pintu ini. Allahu Akbar, ada suara yang jatuh ya. Aduh, maaf nggak ganggu ya. Tadi di sebelah kiri tuh udah tadi ngelihat ada yang lewat gitu ya. Nggak terlalu tinggi sih. Ada suara ya. Ya, oke. Ya, langsung aja lanjut ke sini ya. Assalamualaikum. Ah, di sini banget tepatnya. Ada wanita. Di sini ya. Ada wanita. Astagfirullah. Maaf ya, Bu ya. Nggak keganggu. Iya, saya tahu. Ini wanita ini tuh mengekspresikan mukanya tuh muka yang emang sangat sedih banget ya. Mungkin nggak tahu kayak yang sakit hati gitu. Iya, Bu. Ya, maaf ya. Oke, salam kenal. Saya Sofia, Bu. Ya, saya ingin berkomunikasi dengan Ibu. Yang tenang ya, Bu ya. Oke, nggak ganggu ya. Ya. Udah lama ya, Bu ya, di sini ya, Bu ya. Oh iya. Ya, saya ngerti perasaan Ibu. Ya, Ibu ini tuh ya emang saya sedih juga ngelihatnya ya. Bentar. Astagfirullah. Ya Allah. Ya. Nah, astagfirullah. Nih, tadi di sini aku ngeliat nih. Di sini. Mungkin ini yang disebut anak kecil tadi ya. Anak kecil tadi ini pria, cuman agak berisi gitu, sekitar 12 tahunan ada. Iya, aduh maaf. Ini yang tadi di sebelah kamar ini tuh dari tadi kayak manggil-manggil terus gitu. Ya, kenapa? Astagfirullah. Mukanya hancur banget. Kayak yang abis ini apa? Ya Allah, abis apa ya, kayak tabrakan gitu. Ya, cuman ini apa? Aduh, ya Allah. Setengah gitu mukanya tuh. Setengah gitu. Terus matanya ke bawah. Terus dia bungkuk, tapi berdirinya tuh nggak berdiri tegak gini. Ke belakang gitu. Ya. Kalau makin banyak. Ini ada bunga ya? Apaan nih? Ada bunga, ada air juga. Suara bunga ya, ada air.
Ya Allah, makin banyak aja ini. Semakin sini tuh makin ini ya, makin banyak yang dari mungkin dari luar juga banyak ya. Astagfirullah. Ya maaf ya, nggak ganggu ya. Ya aduh, astagfirullah. Apalah, ya. Oke, okay. Ya di sini aduh Allahu Akbar. Sebelah kiri saya, tepatnya sebelah kiri saya. Di sini ada kayak bapak-bapak pakai baju kayak pencak silat gitu ya bajunya. Ngeliatin dan rambutnya merah sekali. Gak tahu kayak yang marah gitu. Ya, maaf ya Pak, aduh. Ya Allah. Ya. Saya mau siramin ini dulu. Bismillah. Mungkin kalian pada haus ya. Sini di bunganya. Ada suara juga tuh. Aduh maaf ya nggak ganggu ya. Kita damai ya, komunikasi damai, oke. Damai ya. Di sini aja deh. Astagfirullah. Nah, ini apa nih? Gimana? Yang kakek-kakek bapak-bapak tadi ngikutin aja nih. Aduh, kayaknya ada yang mau disampaikan apa ya? Hah? Gimana? Jangan marah ke saya nggak ganggu. Ya, jangan marah ke saya ya. Ya, Pak ya? Aduh, Pak. Ya ampun, astagfirullah. Jangan ngikutin terus dong, takut. Matanya aneh banget. Apa ya? Apa ya? Ada yang disampaikan apa? Astagfirullah. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain.